Halo, selamat siang. Ini dia review singkatnya Katana yang udah ditunggu-tunggu, akhirnya selesai juga ya. Oh, ini Katana tahun 91, trepesnya udah jadi juga, cat ulang warna hitam metalik sesuai STNK. Mungkin kalau teman-teman lihat video sebelumnya, tadinya ini kondisinya hitam dop dan atasnya masih jenong, belum trepes. Nah, sekarang mobilnya udah jadi, kita rombak habis. Jadinya seperti ini. Seperti biasa, kita puterin dulu aja mobilnya sambil aku terangin kondisinya. Nah, lihat sini deh. Jadi ini mobil Katana tahun 91. Ush, ganteng bener nih dari pinggir. Tahun 91, pajak hidup ya. Kaleng juga masih lama itu, kalau nggak salah sampai 2022. Cat baru, baru dipasang power steering juga. Atap udah dibikin Deddy Corbuzier, udah dicepakin ya. Ini mobil kondisi siap pakai, mesin juga halus. Velg racing dan dalaman juga masih rapi. Kita puterin dulu, nanti kita cobain mesinnya juga. Ini surat-surat lengkap, pajak hidup, tahun 91 udah power steering. Dan catnya baru aja selesai. Tuh, kita lihat dari pinggir, gantengnya minta ampun. Sini panggilannya si Item. Dan ini terjual dengan harga kisaran 35 juta. Udah pasang power steering sama cat baru. Oke, kita lihat depannya. Waduh, ganteng banget nih mobil. Lampunya juga udah ngotak dan kolongnya ini kayak baru keluar dari showroom. Jadi kita lihat dalamnya. Oh, kolongnya juga dicat rapi. Lihat garden belakangnya masih hitam semua karena baru selesai ngecat ya. Ini ban cadangannya, cuman cadangannya aja Sapphire Extreme. Sebenarnya ada 4 lagi, cuman kondisinya masih layak sih, tapi tipis lah. Sayang mau dipasangin juga nanti, kepakainya cuman sebentar. Tapi nanti aku rencana sini aku kasih bonus sisanya 4 biji lagi ban komodonya. Lanjut aja ke interiornya. Oke, dashboardnya, door trimnya juga ini baru selesai cat, jadi masih bening. Kita lihat, dan bagusnya mobil ini kemarin pas aku buka bawahnya masih bersih, nggak ada kropos sampai ke belakang-belakang, jadi masih rapi banget, nggak ada kropos. Cuman memang minus pemakaian aja sih, kayak jok ini udah melupas, jok belakang juga udah ngadap depan, sama sama plafon nih, rencana mau diganti plafonnya hari ini, mudah-mudahan ketemu harga yang murah. Oke, ini dia mobilnya. Oh iya, ini ampere jalan, ampere bensin jalan, RPM jalan, cuman kilometer nih belum nemu-nemu juga nih cara ininya. Nggak tahu memang speedometernya ini rusak. Karena kemarin aku cek kabel sama segala macamnya udah oke. Kalau harus bongkar ini sih kayaknya repot. Tapi ini jarang kepake juga sih kilometernya, karena sekenceng-kencengnya Katana juga ya paling di kisaran di bawah, masih di bawah 100. Dan ini audionya masih standar, masih model kaset ya, tapi nyala. Bagusnya sih ini diganti nanti. Bawahnya juga masih rapi karena ini baru selesai ngecat. Oke, ini bangku baris keduanya udah ngadep depan, lumayan lega space-nya karena ini bangku baris keduanya dimodif belakangnya itu dipotong kaki belakangnya, jadi posisi duduknya nyaman seperti itu. Langsung aja kita tes mesinnya. Mesinnya juga ini masih cekur ya. Masih cekur, dan kita buka aja kap mesinnya. Kita lihat knalpotnya ya, apakah ngeluarin asap atau enggak. Nah, kita tongkrongin seperti biasa. Ini sih aman segini sih mesinnya, hitungannya masih bagus ini tahun 91, terawat.
buka kap mesinnya. Kita buka kap mesinnya, bosku. Ah. Aduh, panas banget. Ntar agak susah nih, kalau sendirian gini agak susah. Ini dia kap mesinnya. Ini mesinnya masih jaring ya. Kalian bisa lihat sendiri mesinnya masih oke. Ini pasang power steering di atas biar gampang servisnya. Oke, kita cobain gas mesinnya. Ini mesin juga oke. Nanti kita cobain test drive, tapi sayangnya nggak ada yang pegangin aku. Kelengkapan AC juga lengkap, tinggal dihidupin aja ini. Tinggal dihidupin aja. Ini dia sistemnya. Oh, ini lupa nih. Satu lagi nih belum ke umur apa antenanya. Tinggal dipasang baut aja di rumah. Ya, dan ini yang terakhir kalinya kita puterin dulu mobilnya ya. Si item ganteng siap kirim ke Borneo. Ya, jadi sebenarnya ini pesanan dari Borneo ke Tapang bu, tepatnya. Ya, pesan udah sekitar sebelum lebaran. Cuman kendalanya ini dicat, jadi ternyata setelah catnya agak lama, setelah aku ngobrol sama tukang catnya, jadi karyawannya itu memang libur agak duluan, dan ternyata mereka nggak balik lagi, belum pada balik lagi karyawannya. Jadi ini dikerjain cuman sendirian aja sama yang punya catnya. Itu makanya kendalanya di pengecatannya agak lama sama di trepesnya. Tapi ini sih mobil hasilnya alhamdulillah ya, nggak begitu mengecewakan. Ganteng banget tuh, kalian bisa lihat. Tahun tua tapi bisa ngalahin mobil tahun muda kalau misalkan papasan di jalan. Oke bosku, sementara itu dulu aja. Ini si rencana, mudah-mudahan hari ini bisa berangkat pakai towing ke Semarang, nanti transit masuk kapal feri ke Borneo. Selamat buat Om, aduh saya lupa lagi namanya nih, namanya aja sampai lupa. Tunggu aja mobilnya, siang ini mudah-mudahan bisa antar setelah pasang plafon. Terima kasih. Wassalamualaikum.